Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Hari ini saya masak sayur daun ubi tumbuk menu khas Batak, Sumatera Utara teman-teman. Nah, ini daun ubinya sudah saya cuci bersih. Dan ini bumbu-bumbunya teman-teman. Dan ini kelapanya, satu butir kelapa. Lanjut saya blender bumbunya teman-teman. Masukkan semua bumbunya lalu di blender. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan air. Nah, sudah selesai teman-teman. Dan ini daun ubinya sudah selesai saya tumbuk, saya peras, saya buang getah airnya teman-teman. Lanjut saya panaskan kuali, panaskan minyak untuk menumis bumbunya teman-teman. Lanjut saya tumis bumbunya teman-teman. Masukkan semua bumbunya sampai habis. Jangan sampai ada yang tersisa karena sayang teman-teman. Karena bumbunya teman-teman semuanya mahal. Semua super mahal teman-teman. Masukkan lengkuas dan daun salam teman-teman. Biasanya saya kalau masak daun ubi tumbuk pakai serai dan pakai daun jeruk, karena serai daun jeruknya tidak ada, jadi saya tidak pakai deh. Saya tambahkan tadi penyedap rasa ya teman-teman, penyedap rasa sama kaldu ayam. Ditumis bumbunya sampai tanak, lalu masukkan santan. Masukkan santan secukupnya teman-teman. Tadi bumbunya yang saya blender teman-teman, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai rawit, cabai merah. Jika suka teman-teman bisa pakai kemiri ya, karena saya nggak suka masak pakai kemiri, jadi saya nggak pakai deh. Diaduk-aduk santannya biar tidak pecah teman-teman. Setelah santannya mendidih, santannya tanak, lalu masukkan daun ubi tumbuknya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah setia mendukung channel saya sampai saat ini, sampai 821 subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya serta usahanya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tambahkan gula sedikit ya teman-teman. Semoga semua teman-teman baik saya mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya cek rasa teman-teman, rasanya sudah pas, sudah mantap. Sayur daun ubi tumbuk menu khas Sumatera Utara, menu favorit suku Batak teman-teman, sudah matang teman-teman. Cara buatnya sangat simpel teman-teman, sangat simpel, bumbunya juga mudah didapat. Dan sayur daun ubi tumbuk menu khas Sumatera Utara sudah masak, sudah siap disajikan teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga semua teman-teman dimanapun berada selalu sehat walafiat.